Propam. Saya pakai LPW. Kalau dulu saya suka pakai GMB, tapi GMB dah banyak bahan. Jadi kalau pada LPW ni okey lah, kualiti dia bagus lah. Mahal sikit tak apa. Sebab water pump ni kita bukan tukar tiap-tiap tahun. Kita tukar dia 10 tahun sekali. Ni mahal sikit tak apa. Original terlalu mahal. Okay. Kat sini. Jadi skru dia. Haa, mana skru dia? Tak perlu letak gam. Tak perlu letak gam dekat water pump ni. Sebab dia dah ada gasket dia sendiri. Jadi jangan mengada-ngada dia letak gam pula kat sini. Okay, gasket dia ni dah cukup baik. MTW gasket dia tebal. Puati pakai. MTW puati pakai gasket dia tebal. Sama macam original. Original, kalau tak silap original pakai gasket besi. Yang ni tak, ni pakai ori. Water pump ni tak ada apa-apa yang special sangat. Tak pasang, cuma pasang macam tu je. Letak macam tu je. Okay, pembukaan ni pastikan dia bersih, cantik. Kalau macam ni tak boleh nak bersihkan lah. Tapi kalau permukaan tu ada gam, kesan gam ataupun kesan-kesan yang dah dimakan karat, perlu digosok. Okay, gosok bagi licin. Okay, habis skru-skru dia. Skru dia takkan tertukar sebab semua sama panjang. Berapa newton nak ikat benda alah ni? Kalau ikut manual tinggi. Tapi kalau saya praktik hanya 3 hingga 5 newton sahaja. 3 newton hingga 5 newton. Sebab apa? Sebab casing ni aluminium. Kalau ikat lebih, dia dua. Satu loose, satu crack. Jadi 3 newton dah mencukupi. 3 hingga 5. Okay. Sebab apa nama, dia pakai gasket ori. Okay, 3 lah. Kita ambil 3 dulu. Okay, dia juga tinggi sebenarnya. Oh no, yang ni tak boleh masuk. Okay. 3 Newton. Dan yang saya besar ni, saiz 10 ni, bolehlah tinggi sikit. Pergi ke 8 Newton. Ke 10 Newton. Pergi ke
15 meter. Sebab skru ni dengan skru yang pegang ni sama. Sama. Lepas tu 20 Newton. Jadi itulah cara pasang water pump dia. Kita bersambung dengan kerja-kerja pemasangan tadi bab. Jadi oisil kat bawah ni saya dah cabut. Tinggal dua lagi oisil kat atas yang nak kena buang, nak kena cuci dan juga pasang baru. Jadi nak buang oisil pada bahagian exhaust ni tak susah, screwdriver saja. Dah settle. Dia tak akan merosakkan camshaft sebab kita cungkil dia pada hucu camshaft eh. Jadi tak ada masalah. Pusing tarik dia akan keluar macam ni. Tapi yang intake ni, kita nak masuk screwdriver memang tak boleh keluar. Cungkil dari tepi macam ni, biasa camshaft akan bercalar. Okay, kalau cungkil dari tepi, nak cungkil tegak macam tadi tak boleh. Cungkil dari tepi risiko calar dekat apa nama camshaft. Cara dia adalah Allen key, size 3, dia sering guna size 3. Okay, Allen key biasa, size 3mm, masuk dalam ni. Okay, kalau tak best 3, boleh ambil sensor sikit size 4 dan tarik dia keluar. Okay, kita masuk, kita tahan dia kat dalam dan kita cungkil, dia terus keluar. Jadi tak merosakkan camshaft, tak merosakkan bahagian apa ni, gam-gam sikit. Okay, dia tak merosakkan bahagian dalam ni. Okay, mudah, simple, hanya satu Allen key, size 3, size 4, size 3.5 semua boleh pakai. Okay, berikutnya adalah kerja-kerja mencuci. Kita tak nak ada kotoran kat dalam ni, lebih-lebih lagi dekat camshaft. Itu kesan lekuk daripada oisil. Biasa saya akan guna carburetor cleaner lah. Carburetor cleaner dan tisu yang sangat tebal supaya dia ketat masuk dalam ni. Spray. Pusing. Okay, lagi sekali. Okay, kalau boleh tengok, camshaft ni dah ada kesan makan lah sikit. Ada kesan makan daripada oisil, tapi tidak lagi membentuk lemak, membentuk longkang yang dalam. Tapi berbalolah dengan mileage dia 120,000 km. Okay, belah sini. Seterusnya kita akan pasang apa nama oisil baru daripada tummy back kit lah. Tummy back kit selalu kena hati-hati sebab kadang-kadang dia orang tertukar dengan tummy belt Kepro biasa lah. Apa nama yang turbo punya, CFV punya, dia berbeza pada bearing. Okay, ini adalah oisil dua dekat atas, satu dekat bawah. Dekat atas ni dah dia panggil pre-grease, dia dah letak grease dalam dia. Tapi sayangnya yang bawah tak ada, jadi yang bawah kita letak sendiri. Okay, Kalau saya lah, saya punya perangai memang grease ni kita letak banyak. Segala apa orang kata, jadi kita puas dengan kerja.
Okey, tak grease banyak sikit. Dalam ni, dalam lubang ni. Letak je banyak-banyak, tak rugi. Dan proses tasar ni pun tak susah. Tekan dengan tangan je, tak ketuk. Okay. Tekan dengan tangan je. Okay, yang lebih. Buang. Okey, tekankan tangan, bagi dia masuk sama banyak semua. Okey, dah cun. Berikutnya, yang satu lagi pula. Pun letak grease extra. Lepas tu, lekan je dengan tangan, tak perlu apa nama, ketuk-ketuk. Nah, begitu juga crankshaft punya oisin. Dia datang, dia tak ada pre-grease lah. Letak je sendiri, letak je. Tak ada siapa marah, letak. Letak banyak-banyak pun. Tak ada siapa marah. Tangan penuh dengan grease. Tada! Dah settle. Apa nama grease? Okay.